Berita Box TV News hari ini. Di sela-sela ulang tahun Paski yang ke-17, para komedian melakukan keseruan lainnya. Ini dia berita selengkapnya. Atas izin Allah, acara ulang tahun Paski yang ke-17 berjalan lancar. Terjadi keseruan di acara tersebut. Kelihatannya nafsu muka lu, Ki. Pokoknya jadi jam ini ketua Paski. Makasih ya, Rayu ya, sudah hadir di ulang tahun Paski yang ke-17. Ya, Pak Nanda, ya. Ini dari Ayu, kamu kata ayam. Terima kasih, semoga Paski tetap kompak, amin, kuat, dan bermanfaat buat anggotanya. Amin. Terima kasih juga khusus. Khusus buat penasihat Paski Pak Haji Agi, makasih Pak Haji Agi. Gak pernah bosen-bosennya bantu Paski. Ya, baik senang, gak pikiran apa lagi. Saya bertepatan dengan 21 April hari Kartini, bahwa hari Kartini pernah bikin buku, harus dilakukan. Saya juga akan bikin buku karena buku nikah. Ada Lana juga, Lana ini lagi trending nih. Ya, Lana. Ini lagunya lagi trending terus. Trending terus tuh ini. Terima kasih udah hadir di sini juga. Terima kasih buat Maul. Maul lagunya apa yang trending, Maul? Hah? Ya, duri-duri ya, bro. Bang Diri. Harus dia, bro. Harus dia, bro. Ini tahu. Dalam acara Paski yang ke-17 Ntar komunikasi aja. Ya, Kamu tanya Dara, gimana ulang tahun Paski yang tadi kan udah. Mbak dulu. Udah. Dara enggak belum ngomong, coba kamu yang giniin. Nah, ya.
Bang mau ikut kabur. Di sela-sela ulang tahun Paski yang ke-17, Om Rudi Sipit, Fakih Ngademin, serta Dara Ayu, artis dangdut dari manajemen TA Pro, melakukan keseruan. Di antaranya mewawancarai Bang Denny Chandra serta Bang Jaro Kuat. Di saat wawancara terjadi candaan yang membuat tertawa hibur yang melihat mereka wawancara secara komedi. Keseruan pada saat Bang Rudi Sipit dan Fakih Ngademin mewawancarai Jarwo Kuat. Karena Bang Rudi Sipit serta Fakih memancing agar Bang Jarwo menjadi kesel, terjadi wawancara yang kocak dan lucu. Kuat itu artinya kuat dalam kuat karakternya. Itu kalau cocok itu mah. Nah iya. Tapi di presenting dulu kuat gitu. Kuat itu benar-benar bahaya. Kasih di lantai. Ini hebat macam itu. Lu pala kok mungkin. Di lantai. Ini ada apa nih? Eh jangan lain. Lu bisa gak pergi lu berjual pergi? Gak banget. Saya kesini darahin dan seperti itu apa? Saya di sini bertiga ini membawa alamat palsu. Ini tahu nggak perbedaan daun sama kamu? Oh,
Kalau daun itu jatuhnya ke tanah. Kalau darayu jatuhnya ke bulu kanan. Iya. Bisa aja gonggong. Ada lagi darayu. Darayu. Kamu tahu enggak angka 2 3 dulu. Kan berapa dong? Kan gua yang punya ini. Iya, cukup banget. Ada 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Iya, karena satunya adik kamu. Kamu satu-satunya dia di akal kamu. Iya. Apa kamu ribet? Tapi grogi dekat ente. Tapi kulitnya grogi dekat dia. Oh. Sabar dong. Grogi dekat Pak Payung. Oke, ngapain nih? Semoga para komedian yang bergabung di Paski dan pengurus Paski sehat, panjang umur, dan banyak job. Semoga selalu mendapatkan ridho Allah. Demikian berita Cupox TV News.